Tapi yang paling menghairankan ramai orang, seperti mana kita selalu bincang, adalah mengapakah untuk seorang insan yang telah keluar masuk penjara dua kali, seolah-olah macam segala-galanya begitu mudah dan begitu mewah kehidupan bagi keluarga Anwar Ibrahim ini. Ramai lagi lepas ni cikgu akan cikgu Bad akan naik dan sebagainya, mereka pun ada sejarah mereka sendiri, mereka juga boleh menceritakan mungkin lebih baik daripada saya mengenai apa yang kita selalu persoalkan tentang kekayaan tersebut. Ini pun ada kaitan juga kalau kita lihat kepada Pandora Papers. Kita akan lihat beberapa nama yang muncul di situ yang sehingga hari ini tidak disiasat, antara lainnya Timbalan Perdana Menteri yang dengan begitu berani menggesa bahawa PH dan BN harus cium mulut lagi sekali. Kemudian ada juga William Leong yang diberi nama di dalam Pandora Papers tersebut. Ini pun kalau boleh kita nak minta supaya disiasat dengan betul. Perdana Menteri di Ipoh sebentar tadi ada menyatakan bahawa siasatan akan telus kepada sesiapa sahaja tanpa mengira kaum. Kalau macam tu, William Leong ni bukan orang Melayu pun harus disiasatlah. Sebab rakyat melihat dan mendengar bahawa yang disiasat ni semua, kebanyakannya kalau tidak semua setakat ini, nampak gayanya Melayu. So, kalau betul penegasan Perdana Menteri di Ipoh dan di Perak hari ini, maka why not? Banyak lagi nama dalam Pandora Papers tersebut yang boleh disiasat. Dan kalau nak berlaku adil, dan itu adalah tata kelola yang baik, dan itu adalah reformasi yang baik, institusi yang baik, maka kena siasat kesemuanya lah. Termasuk dengan berada polis yang ambil RM100 tadi tu kan, daripada turis yang sedang berada di Malaysia ni. So kita nak berlaku adil, dan kita nak minta supaya pihak agensi perusahaan pun berlaku adil. Disebabkan itulah kita insyaAllah memohon rakyat Malaysia, rakyat kebanyakan, sesiapa saja yang prihatin tentang rule of law dan juga kedaulatan undang-undang dan sistem penguasaan dan agensi penguasaan dan sistem siasatan adil, kita mohon untuk berada di pejabat SPRM. Saya difahamkan seluruh negara ni, seluruh negara bukan saja di KL, tetapi ada beberapa orang yang akan berada di HQ SPRM di Presiden 9 besok pagi. InsyaAllah dalam pukul 9.45 hingga 10 pagi akan ada satu laporan besar-besaran terhadap Perdana Menteri dan mereka-mereka yang dinamakan dalam Pandora Papers, kerana kita nak negara ini betul-betul bersih daripada gejala rasuah. Dan saya harap kerajaan menyambut baik perkara ini, kerana kita pun nak cari juga jerung-jerung. Kita pun dah tak tahan dah dengan ikan bilis ni, kita nak tahan juga jerung-jerung kalau boleh. Dan kita pun merasakan bahawa ini merupakan satu inisiatif yang baik, dan kerajaan harus menyahutnya dengan dada yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, sebab ini ialah sistem keadilan yang didambakan oleh negara ini. So esok 9.45 hingga 10 pagi di pejabat SPRM seluruh negara, di negeri-negeri masing-masing pun kita dah siapkan orang-orang. Kita mohonlah kepada pihak SPRM, dan kita mohon kepada pegawai-pegawai SPRM, ingatlah bahawa sumpah janji anda adalah untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang, dan anda tidak tertakluk untuk mempertahankan sesiapa sahaja walaupun mereka adalah ketua jabatan anda, ketua unit anda, ketua pesuruhjaya anda, untuk melakukan sesuatu yang tidak berbaloi demi rakyat. Kita nak minta siasat je, kita tak dakwa apa-apa pun, kita minta supaya siasat je. Dan harapnya semua berjalan lancar esok. Saya difahamkan ramai yang akan turun, dan kita minta dah supaya perkara ini dilakukan dengan betul. Dari sisi undang-undang, tiada apa yang salah untuk melaporkan. Sebaliknya, kalau kita tahu orang itu terlibat dalam satu masalah atau satu isu-isu rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya, kalau kita tidak laporkan, itu boleh dikategorikan sebagai satu kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. So esok 9.45, 10 pagi, insyaAllah